Perhimpunan Mahasiswa Jakarta menggelar diskusi publik dalam menyikapi peran media massa pasca Pilpres 2019 dengan tema meningkatkan peran media massa dalam menciptakan keamanan dan ketentraman pasca Pilpres 2019. Diskusi yang dilaksanakan di Warung Abnormal Cikini, Jakarta Pusat ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Abdul Fatah, Sekjen DPP Ikatan Pesantren Indonesia, Ahmad Jauhar, Perwakilan Dewan Pers, dan pengamat politik Karyono Wibowo. Dalam diskusi ini, mahasiswa juga turut mendeklarasikan untuk bersama-sama menjaga jalannya demokrasi dengan aman dan damai, serta turut berperan aktif menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.